Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri kulubina wa tabibi arwahina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar wa ala alihil athar wa ashabihil akhyar adadani amillahi wa ifdalih amma ba'du. Sedajah para tantretan hadirin hadirat, muhibbin muhibbat, pecinta-pecinta junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedajah sesanget badan kaula cintai kong langkong para tokoh masyarakat, pemuka agama, guru ngaji, para sepo, sedajah warga RT 1 RW 4 sesaat mangken panika jadi perantara bedenah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga sedaya warga RT 1 RW 4 panika tetambe epejeje ben Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kengkula kula norok semangat kia Pak RT napa asambutan mak bede BHS BHS saja ana. Pak aku udah nyari Mas eh. Jadi Mas BHS tadi. Polemik molotan datang. Bodo cem seiko si. Atar entar mulai kelihatan di majarum. Makan beda totop Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Buh keng kula norok seneng ecapok semangat tah Pak RT. Pak Rusdal panika. Muka semangat tah. Nambe akinah kula perempan cenengan semakin semangat tahun datang amulot pole. Amin ya rabbal. Tahun pole amulot pole. Amin ya rabbal. Subhanallah. Sanak poto terus neraki nerosaki amulot pole. Amin ya rabbal. Kentongan sajen banyak. Amin ya rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala mangken gentonganna nika para tretan plastik sabiasa de tengah pola tepak kata perwel. Wala mi cemas iku de tengah panika tepak ka cemrado. Allahumma shalli ala Muhammad. Semahal apapun yang kita haturkan ka Kanjeng Nabi masih lebih mahalan kasih sayang Kanjeng Nabi dekat kita. Milan para rabu, para tretan, saya sangat beten kaula muljaki. Kenapa umat tatkala datang bulan Rabiul Awal berbondong-bondong bersama-sama bersemangat-semangat siapapun mereka dari negara manapun mereka untuk merayakan kelahiran Kanjeng Nabi? Dikarenakan tajamnya cinta Kanjeng Nabi dekat kula perempuan jenengan setia. Padahal kula perempuan jenengan setia tak nyapok Kanjeng Nabi. Engki tengki. Engki mun berasa nyapok berarti Mateo di boleh mangkene kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Di antara kita tidak ada yang mampu napa melihat Kanjeng Nabi. Umpama bade mungkin jarang. Tadak para teretan, tapi kenapa kula perempuan jenengan tila bulan maulot mak norok seneng?
panika pertanda cintana kanjing nabi ka kita panika dahsyat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam keimanana, dalam kecintaanna, ka umat sobung pentinga, penting Nabi Muhammad sallallahu ala. Allahumma salli alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi dalam keimanana dalam kecintaanna ka umat sobung lambena penting Nabi Muhammad ya Nabi salam. Allahumma salli alaihi ya Rasul salam alaika. Allah ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Salawatullah alaika. Pentingah cintana kanjing Nabi ka kula perempuan cenengan sedaya. Bukti dari cintan kanjing Nabi ka kita panika para tretan kula perempuan cenengan sebelum tercipta, bahkan bapak ibu kula perempuan cenengan, bahkan kakek nenek kula perempuan cenengan sebelum tercipta, ampun etapahe, ampun esonaki, ampun yajueki proposal lah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Hampir setiap malam kanjing Nabi di dalam sujudnya apa yang beliau mohon, ummati ummati matora umat abdina ya Allah, abdina umur pendek, abdina manusia biasa ya Allah, abdina bukan malaikat, abdina bukan siapa-siapa, abdina mempunyai kapasitas hidup di dunia, tapi cintana abdina tak terbatas ke umat abdina ya Allah. Maka abdina titip aki cintan abdina kak dinto ke ajunan yang maha abadi. Abdina tetep aki ka keimanan abdina ka umat ka dinto ka ajunan yang maha kekal, agar terus cintan abdina ka umat nyapung sekekal-kekalnya seabadi-abadinya. Mangkan ben pangeran ekhidioki ka aten setiap umat tateka tak nyapo, tiba-tiba kula ben pancenengan panikah tak kenal tak toman ketemu, kita tak nyapo ke swargana, tapi dilemaca asrakalan teka tak ngerti ka artena, bisa geger imat bu. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah. Ceritanya akhir apa mak geger tak kelar kok. Padahal tak teman ngabes. Kata siapa tak kenal tak sayang. Lama tak kenal maka tak cinta. Tak kenal tak sayang. Tak kepian kita sedaya ke kanjing Nabi tak kenal tapi sayang kada. Cinta kada. Bahkan berandai-andai kapan kanjing Nabi bisa mendatangiku dalam mimpi, kan marah gini enggak? Engki tengki. Allahumma salli ala Muhammad. Lenika para tretan, mangkan debuna guru kula tak kira beencong cinta ka kanjing Nabi, mun tak tulia jeriah digerakkan oleh cinta ka kanjing Nabi ka beun. Ba bisa kita para tretan nikah akan tergugah mencintai kedua orang tua tanpa cintanya orang tua kepada kita. Kelas reng tua nikah tretan cinta nak ke anak, teka anak bengal teroka, cangu cak iya dan orang kapa ambuk na, lemalem nangis, anak nabtina ya Allah patepaki, pakun cinta, pakun eman ke anak. Ni ke kelas embuk, padahal kasih sayang ambuk tidak seberapa, penting kasih sayang kanjing kanjing Nabi. Napa boleh kanjing Nabi, dak remat dewun kanjing Nabi. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku terbaik bagimu wahai umatku, matiku terbaik bagimu wahai umatku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, hidupmu terbaik bagiku nyata. Tatkala abdina serbek ke ajunan boros, tatkala abdina beruk datang ajunan demang. Apapun yang melanda abdina di lewati ajunan-ajunan hilang semuanya ya Rasulullah.
tapi ajunan ajunan sedekah terbaik dalam sisi mana? Terbaik dalam sisi mana ya Rasulullah? Dari madhabun kanjing Nabi, engkau tak mati, kun jasad tang kok mati. Tapi engkau hakikat tak mati, engkau setiap saat ilm kubur selalu meminta kepada Allah, ya Allah, sapora aki setiap umat abdi nasi ala kudusa. Di setiap umat melakukan dosa si saat di saat makin panikan, di saat itu pula kanjing Nabi memintakan ampun kepada Allah, ya Allah umat abdina warpan ala kudusa, ampuni dosanya ya Allah, jangan turunkan adab sebab kemaksiatan yang dilakukan dia ya Allah. Si alako kita sempat bila tuh bila sabora kanjing Nabi pun minta aki sabora dari eman nah panikah ke umat. Muka-muka kula berpancin dengan ya kuwa amin ya Rabbal. Sobung pentingah para tretang saya sangat beten kau ulang rezeki. Kula toman e cerita aki ban kezeki Abdullah nikah. Kompoi ke Sufyan sebadane panci kidul. Beliau nikah para tretang kula nyak seetibi salah satu anak saya sangat-sangat disayang oleh seorang ibunya. Uminanya mana Nyi Halimah. Duri sayang kan kinya mana anak satu-satunya kan wajar ki Bu mun di anak situng dan di anak boleh pas sayang kan ki. Wajar. Nika kezeki di taretan-taretan si teka pikir situ. Jadi teka rajo marakarua lambak ki bade umina. Teka asaren ki geluk ben umina. Padahal pon lan di anak geluk nah. Ki geluk dari sayang ngak anak. Tatkala umina panik pon tut ben Allah Subhanahu wa taala. Jan kezeki tidak merasakan kehilangan sama sekali, hatinya tidak merasakan kehilangan sang ibu. Kenapa? Karena kasih sayang ngak Sufyan ka abekna sebagai guru jauh lebih mencukupi daripada kasih sayang sang ibu. Tak selang berapa bulan, selang berapa tahun, abah naipun tut ben Allah Subhanahu wa taala sayangnya maki Abdullah. Napa boleh abana seorang ibu saja wafat aban tak merasa kehilangan karena masih ada ke Sufyan. Napa boleh aban? Ipun tut ben Allah parpan aban beri tengah tasik antara kaku pulauan. Matur kakak ke Sufyan mun kok epakon terus mun kok epakon mulai mulia. Tak deg-degan sekali, tak rasa cantong sekali kehilangan orang tua. Kenapa? Karena masih menemukan kasih sayang yang jauh lebih dia rasakan daripada kasih sayang seorang ayah yang kipanika kasih sayang seorang guru sayangnya Maki Sufyan. Kulangi dengan cerita gini ke Bu Pak, mengak seorang Ki Sufyan kasih sayang sang guru kepada muridnya saja mampu lebih menggantikan kasih sayang ayah dan ibu. Padahal kiai panika hanya rancak dari pungkah sayangnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kasih sayangnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan Kanjeng Nabi ini kamak tugu-tugu kula ben pian umat tah. Kahayawan Bu, kahayawan nisan. Maraainal isahannat bisura illa ilaika wal ghama maqad adallat wal mala sallau alaika sallallahu ala Allahumma salli ala sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tebun imam tiba panika saya tidak pernah melihat onta merinti meminta tolong meminta bantuan. Maraainal isahanat bisura di tengah padang pasir illa ilaika kecuali kepadamu ya Rasulullah. Onta Bu ben si Andi ikani aja deremah kelar onta 1 ton pas ben si Andi ibu 2 ton takok bangkrut ngarah timpeng nyewa onta boleh takok rogi ontane siksa. Kalau rasa ton beri itu ton para coro tapa nikahnya mana soko panika nyamana toot akhirnya asal roga kancana marah tahun tangkok tolongir ya tang jerukun mereka ni aja pakun engkok beragi ya jangan kancana akhirnya tak laten si Andi ikacar beri isaro abel tak kelar boh tambahi boleh mengacar bantina tambah nanti citroton pupalang dia tolos tempes engkok si jangan onta panika. Tiba-tiba di suatu saat Kanjeng Nabi duduk di tengah kebun saat salah satu sahabatnya naik kota Madinah panik ke kebun korma. Nangale Kanjeng Nabi ontani ka Bu langsung abrekak.
Ya Rasulullah, ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, tolong abdine ya Rasulullah. Apa unta? Arendu unta panika toju acilet patena kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda apa mata akhir acilet-cilet tang soko bana unta? Tolong ya abdine ya Rasulullah, lepaskan abdine dari kepemilikan, cerahkan abdine ka lintos sekani ajo. Dorem makeng. Abdine ka lintos ya Rasulullah kelarakun beban berat 1 ton. Bareng sian di abdine ka entoe beri 2 ton, beri 3 ton. Kadin toto ocop laka ya Rasulullah. Macikkan ni aja na beun kan beun pangeran e cipta aki taun ta. Kang kui alatin manusia. Ye latini ing kita pe mungkan ni aja ngak din to masak saterus ngak din to ya Rasulullah. Ye nje ngireng ya Rasulullah paring abdina solusi. Akhirnya para tretan saya sangat beten kaula rezeki. Unta panike e beli ben kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dibebaskan. Subhanallah, teretan onta bukanlah manusia, ontelah tidak punya hati. Mak bisa tahu cek kanjing Nabi menjadi solusi. Baban mundi keberatan mak pas tak bengi be kanjing Nabi Muhammad, mak tak melibatkan kanjing Nabi Muhammad. Padahal Imam Busiri mengatakan ya akramal khalqi maliman aludu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Wahai paling mulianya makhluk, tatkala nika para teretan sebut Imam Busiri maliman aludu bihi siwaka, tatkala ada ujian yang sangat besar, abe tak mampu membendung, umpama gempa, banjir dan lain sebagainya, pak buru kakak nima boleh abtin ya Rasulullah mun benika ajunan cik mun Imam Busiri. Makan kanjing Nabi solusi, alhamdulillah jangan pak RT gila situ benda aman, tidak ada banjir. Nika para teretan karena napa? Masyarakat ta lebur kamu loh, masyarakat ta lebur ka solawat, masyarakat ta nyambung ka kanjing. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Muka patrosa ben Allah Subhanahu wa taala. Para rapu, para tretan, hadirin saya sangat beten kaula muljaki. Jangan kalah ka unta. Unta saja tahu bahwa Nabi bisa menjadi solusi bagi permasalahannya. Kenapa kita salaki kita manusia, kita dipilih menjadi umat sebaik-baik manusia kanjing Nabi Muhammad, mak pas tak partaje cek kanjing Nabi panikah mampu menjadikan solusi kehidupan kita. Muka-muka ate kula perempuan jenengan buka aben Allah Subhanahu wa taala. Lan nika para tretan saya sangat beten kaula murjaki milan kula perempuan jenengan ya ceri ben dukuruh, ya ceri ben bengasepo amulot panika kelaben cara maranika nika ngajeri para tretan karena tak kepingut nukeh ke kanjing Nabi. Kemun katong-katongan nuke. Allahumma shalli ala Muhammad. Ni sertong-kentong kateng gigi lu senik ni mulai gila dente. Engak saya tak nuke senik ni manika. Saya raja mana dengan alak bagi ke saya ni. Allahumma shalli ala Muhammad. Keng tong-kentongan kak emak boy pak. Paling buat ini kak emak. Anak apa? Ia yang tegak oleh nama kau ni bagi mak iya. Bagi bina saya nak kanak bagi bina lagi ya. Bila kalau kau udah murotan kau busuk nak anak kene oleh sakatu emak nan nyengir engkau tak tahu leher buruk engkau kia. Allahumma shalli ala Muhammad. Engki jereng tonggentongan dan nikah para tretan tadi si kelas bapak-bapak kun sarong nikah si tung lain nah buat buan ki pak kun abadi ke depor PC ki abadi kambu ke bisa guna anak panikah. Tapi kenapa mulotan panikah PC nama kecil-kecil mak tak besar-besar. Ini kejadian Pak RT malah tak pedang KPC besena. Keng bude pertanyaan lain. Ke Sufyan iki katoman ada Bu, PC mulotan romanti jong. Aro bisa mandeteng kancana. Jadi mbian oleh duwi Bu, tadi PC celok kancana. Duwi Bu wae datang. Jadi datang enggak? Mun tero benyak ase datang. Ngapa? Akan tong seramira doa. Ramira tidak tadi mesai celok kanjana. Ramira saya datang. Mun saya beg bungu-bungu ni kan. Beg ungu-ungu. Kau leh bu mesai cimat dan jaya sahabat ke dompet. Tidak dapat tandi celok kanjana. Duh ibuan. Bila saya banyak. Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kepala teretan kita dipelajari bendu kuru mak lebur ke kanjing Nabi, lebur ke kanjing Nabi langsung tak bisa. Makanya laten ke asat ni kalau buat mun amulot kepi tangke bu, hadra kamahui tangke, drum band tangke, ceran kenca tangke kia,
ngaralam bok mun bedaan doan tangke kiah. Lama selalama. Anapa jan jasad? Kiai ajunan macet lengkap pamulotan mai tangke ka pia jeuri tak kenal ka Kanjing Nabi kiai. Cekak ni burleburanna jonglajongan doa. Tina la kamulot lajong-lajonganna ka pia. Tempeng burleburanna tak kamulot sakale, tak tahu ka Kanjing Nabi sakale. Tempe tahu Kanjing Nabi sakale. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah, leni ka para tretan latenna para ruku. Ruku ni kan laten padan ke Amiruddin cara saleh lambok budak datang ke nama rakyat asolat ku kau lemun surah asolat berdak ke cak surah asolat ke mun surah nabu tore aja lebur kata puan ya tak rapalah beri anak tugas nabu kan kok nabu napa ke jidur oh mun surah nabu tugas kau lah ke kau harus cak surah asolat iyalah nabu jidur laten napa raduku ruku oh datang dari sahabat sengak bukto solat sih aja ke bukto na solat gak ada tak 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 tur di budina ek weker ja engkok reto kancel kok orang salat mak engkok tibi tak salat terbuka mata batinnya sehingga ajar as salat ya beseki benare u budeng ak diana etero tak tahu katuana di budin tahu katuana ba tujon tak terot dina salat sampai mate dalam keadaan asujud husnul khatimah. Makan latena para ruguru ini termasuk pasti kiai nusantara nih kasih agama ini kan. Anapa laten? Napa steps of step? Allahumma shalli ala Muhammad. Maksud tani sekeni wae. Allahumma shalli ala Muhammad. Laten. Tadi pale bur kado kagentongan. Mari kini ke atene gentong aki ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you. Moga-moga kula pun pancenengan rezeki ana sareng Allah Subhanahu wa taala. Anapa kula perempuan cengan ma'amulat para tretan teroe rezeki ana ben Allah cinta ka Kanjing Nabi sesuai dengan kadar cinta na kita ka Kanjing Nabi kita ekili ateh napas ekili kika pangkelian na Kanjing Nabi. Oh orang ini ka tretan ki mun ekili cinta ka Kanjing Nabi luar biasa ndik tatang ke nyoba oh enjoy mbian tak kira pegel dan tetang kena nyoboh lanyala umpama ecak kocak mbian war war yang gini apa rumunya nyala. Paling guna dua menurut yang saya cinta dengan Nabi, ya Allah kalau yang dikatakan dia benar aku ampuni ya Allah dosa-dosa aku ampuni ya Allah mun saya kocak aki kak dinto tepak abdina dosa ongku sepura aki dosa abdina kurang ongku sampurna aki kekurangan abdina salah ongku ampuni kesana abdina ya Allah. Tapi jika apa yang dikatakan tetangga itu tidak benar ya Allah, tetangga aku ampuni ya Allah, kan mare. Tak usah tora-toraan. Ngucak-ngucak saya enggak ya temu aib ben kok ongku, ya pa viral lah ben kok. Pa masuk YouTube. Allahumma shalli ala Muhammad. Enten mun orang seatena nyampung ke Kanjeng Nabi enten ya Allah, jika dia benar apa yang dikatakan maka ampuni aku, jika dia salah ya apa yang dikatakan maka ampuni dia ya Allah. Kan selesai. Menikun kau besar mundik tentang keatin bersebu kau bohah. Allahumma shalli ala Muhammad. Moga-moga rezeki ana sana Allah. Ndik anca ngalaknya mana? Jilun di banyak besar, gentare, jilun tandi, ecuwi. Mundik mun ati yang nyampung ke Kanjeng Nabi kau besar. Jilun banyak besar gentare tu, besena. Jilun tandi besar ecuwi. Alhamdulillah. Senyaman bini na tak laten pak. Mbian mak ndik anca marah geni kau matorok tabuk na. Silempian banyak ikan cai, sing aku akan cai SMP, sing aku akan cai SMA, sing aku penakan, sing aku majodi, ngaku kepi. Silempian tadek guru kepi. Ya lambek kan cai sate njok lah. Lambek teretan sate pegok lah. Si ya. Mak laten mian di kanca mararua. Oh karena lakena cinta nak Kanjeng Nabi luar biasa. Karena lakena atena panika perse, ngucak bu lakena panika. Jadi ya kanca si pengertian dek. Pengertian dek remah mun kondi PC tak mabur engkok dia tak usah nyeta onjengan deteng tibi nyaman karema kok PC tilang kok tandi PC tak mabur engkok sakale ngarte pengertian ngarte je engkok tandi PC makan tak mak nyemak kangkok mun pas nyemak kangkok dek apa sih bagi ya bade bu ikan to bu maragani ke bade ki banyak alhamdulillah ngaco Allahumma shalli ala Muhammad. Itulah hati-hati na orang sepa berseben Allah ye seh cahayana Gusti Kanjing nah nyona
bersena ate nyona socena ate nyona terana ate dari cahaya na Gusti sallallahu ala Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika salawatullah alaika muka-muka kita sedaya rezeki anasar Allah subhanahu wa ta'ala makan tak mulai dari mulut tanpa nikah kecuali hati-hati kita sedaya pepersiapan Allah isake tetangke napa enjoy isake kanca enjoy isake laki ben bini enjoy mungkin pak orang ini kemun hati anak bersih terkait itu karibun bini nak 4-4 jam enjoy Allahumma salli ala Muhammad ula toman nikah bu nanti napa taretan keng jauh pembosan mbak kau udah nikah enjoy odik ini anapa cari mulai kik mantan anyar itu karibun bini nama lolo bisa di anak 12 bu mak bisa jangan kau udah ternyata napa engki karena atena ese Allah atena ese cinta ke Rasulullah uswatun hasanah nirongku ke kanjing Nabi kata siapa Nabi Muhammad panika tak itu kare binina tak itu kare rajina itu kare kia sia mun rajina kia ro nyaman yo ara yo soleha soleha engki soleha apakah soleha itu harus diam enteng ki mun pekel pakel luar bo lama lama Muhammad makan kula ngucak ke bapak-bapak nikah pak mian mundi bini caremi sokore terima kasih ke Allah karena bini nampian resek napa resek? Ngerti resek? Bersih tidak mau ada kotoran dalam hati dilepek gelepak keluar mereka nikah sobong pon tidak mau menyimpan sampah pak lelah mama sesosah nikah mundi bini pegel esempen mian anak nak ini kini takut isepen isepen betah tak kelar jantungan akhirnya tompes anak anak nimbo niser makan dan ngucak lek dan membekel kangkok pakai luar lah pakai luar oleh Allah masalah Muhammad la ilaha illallah soroha roha dan guru kula soroha roha terbuka adalah ketenangan makanya orang yang muntah terbuka nikah ngelok dolem pak ngalkali dolem benihun panas dalam panas sedalam-dalamnya Allahumma salli ala Muhammad lo kata ada dia sih Allahumma salli ala Muhammad tapi mun atena ese kanjing Nabi betah kula mengak ka kamak ae genika kakam kenapa ka mbah kula genika kula tanya bah mbian mak betah rajin pada ratu karma dolo bo oreng le tak pada tak papat cek papade jong kelas tak pada ajem pi tak pada budak ajem potong kampung budak ajem bangkok maksud tak ya jam potong kan pun akan malolo sambeli gak akan malolo sambeli una jam kampung lemberan una jam potong patokaran maksud tak ya engkau ajam jago patokaran engkau ada tempat kasih jago tapi ini jago kia jadi muntah tokar ya tandi energi muntah di energi ya tak ngandung Allah nemu mak subhanallah ini kemangkana kehidupan manusia ini berbeda-beda pak berbeda-beda. Bede orang nikah suka tantangan. Bede saya suka tentengan. Allahumma shalli ala Muhammad. Muka-muka kula pareng panjenengan parengana kecintaan ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan orang mencinta Kanjeng Nabi nikah odi ade rumah boy ben keluargana enjoy. Odi ade rumah boy ben tatanggana enjoy. Odi ade rumah boy ben kancana enjoy. Oh dia ada rumah boy bon-bon masyarakat tak enjoy enjoy ke Sufyan nikah para teritam toman di tatangke na'udzubillah
nika lembok, maling sahara maling. Karena mana aman di sana, ben ke Sufyan esabu epontuk, ben neneng dina lay beri ena Roma ben kok beri ena kamar, ngakan kadekor lah. Engkau matoro arosape juga ki ben embi. Masyarakat mengak, aroh kiai, cereng tukang maling asape ben maling embi, apa juga sape ben embi. Dudem kiai lo, mungkin alhamdulillah pak, sape papet to kari teloan. Sampai telur atau sebidek, karena sebidek tahu ini buruk ke kamar pas bodoh bajingan kenik-kenik karena islet tereng karena temunya habis kaki Sufyan, apa? Abdin tak kelar ya, menajunan kelar kan mana orang gak ditemukan Abdin, ada rumah kaya sampai najunan jual ditung-situng ya benbik najunan para tadi atinan lah tempung mereka sampai benbik na orang kan awan mereka sampai nangkok katibi tempung mereka orang banyak subhanallah. Kali itu kati pun apa latina engkau ngarep anak na pola tepak komboya bola pola tepak orang muda dana budak kanjeng Nabi kan marah genika Allahumma salli ala Muhammad pada na jemaah solawat na dia penyupot temuka minimarket di awal budak corona erampok pak tila erampok temu ya budak orang ngak keluar buru pak empon cak buru pak kalak kalak gula ngar tempian parpan puto mun parlo nika amplop bagi kabinina buarnya pak haji ya pak kiai. Oh solawat nariyana masuk merasuk ke dalam dada sehingga merubah akhlaknya orang panikah jadi napa Pak Acih pembisnis minimarket sehingga Pak Acih di pangkat seluar biasa Allahumma salli ala Muhammad. Makanya kita nyuun ke Allah amulot ma'lir cekai cinta ke kanjing Nabi karena kecintaan kanjing Nabi bisa merubah segala sifat dan akhlak kula berempancenan seterja lini ke para teretan si sangat badan kaulah murjaki. Maka kula perempancenan bersyukurlah ki bisa amurat walaupun mulotan panika kita seberempah. Ma tak seberempah ke? Tore bitong bian urunanna mulotan berempah. Paling kun 300 ebuan umpama depa. Mbian nabi na sataon nabi berempah. Ngakan nabi berempah kan nabi benya nabi bian timpeng amulot. Thank you. Masih belum seberapa. Maka walaupun tidak seberapa, kula perempancenan nyuun muka-muka lebih dari berapa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena orang ini kepada tretan saya sangat berterima kasih kepada mulia kimun benar-benar berharap ke Allah ben Allah parengi ben Allah pasamporna situ pondo punya lambok wanita para tretan ne banyu pote bede tukang tapai bede tukang tapai 20 tahun mayit janike dalam kubur masih utuh. Singkat cerita apa sebabnya karena pedagang tapai nikah Athena napa terpancari dengan cahaya kanjeng Nabi sehingga kehidupannya panika bernilai dan berarti setiap ajakan nikah para teretan pasti nyimbui bini na curiga tang laki umur tang umur 20 tahun ki udah na tukang tapai sampai abini ko umur lekoran tahun sampai para mati ya curiga bini na tang laki mun nangke mak semakin tahun semakin banyak lambo nangkon ben bulan apa ben mingguna ben pak hintal telo hintal pas atambut pak hintal atambule mak hintal sampai ada bakat tontonan keng hasil lakun pakun buru dak mape sentang lake gitu. Pada akhir hayat securiga ecorni etrek teke buru dak mape sen ternyata ada kengalainan buru yang mele 1 kilo beri 1 kilo setengah bu buru yang mele 2 kilo beri 3 kilo oh yang munda iya taduk karena ketapai sejan bini nah hasil lakun pakun tapi subhanallah ternyata kontraknya tegen tapai panika ben Allah seakan-akan tegen tapai panika ngucek lematena pak pangeran abcintan di ilmu bukan orang alim abcintan bukan orang kaya raya abcintan bukan orang berpangkat abcintan bukan orang yang populer abcintan bukan orang yang sakti bukan keajunan menghargai siapapun dari hambamu memiliki apapun ya Allah. Abdina sadaqa atapai kan untuk orang yang setiap saya melihat tanpa sepengetahuan siapapun kecuali engkau ya Allah. Jadikan tapai abdina istana. Jadikan tapai abdina kemuliaan abdina di dunia dan akhirat. Jadikan tapai abdina kemuliaan anak foto abdina. Jadikan tapai abdina kebahagiaan abdina kelak di akhirat. Bebo, terima tapai ya benar Allah. Sampai kebetulan tak akan olak, tak akan cacing. Juga padahal lebet tapai. Makanya berbuatlah baik, jangan menunggu kaya. Berbuatlah baik, jangan menunggu mempunyai pangkat. Berbuatlah baik, jangan menunggu populer atau viral. Mian tandi, ngi kalak tandi nabon. Senyum marah kenika. Senyum ki kejek ring sering gelo, sang goreng gila ki. Allahumma shalli ala Muhammad.
maka berbuatlah baik, jangan menunggu-nunggu. Mangkan para tretan si sangat kecen kaula mulja kiam pobo do ne ka tua kiap tina ge tilan di pikap aptina pikap eka ke buya pangasia ke ni ka tilan dia bu cemot ongkuan dan kau leti na pon tekan di sapeda gi galak sa sapedaan kelar ngi berduaan dua en pon antar ke pengajian timbang jalan sokoyo gonjeng marah ke ni ka tepan di pikap sebelum di truk oh pompong di pikap kok sebelum di truk bodo orang lebe de mak ke pengajian pak ayo ongko gratis gratis kan. Kubah marah gini kan? Muka-muka yang cekian abang Allah Subhanahu Wa Taala. Para rabu, para tretan, saya sangat kecewa kaulah mulzaki. Kita saja terus berharap, jangan berhenti berharap. Mudah-mudahan menjadi umat yang terbaik. Muka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak RT juga saja panitia. Muka-muka semakin semangat. Molot tanda tengah insya Allah semakin lebih meriah dan lebih besar dari panikah. Muka-muka kita saja tambah anak kecintaan ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ya Allah tuntun abdina sanajan kice jauna mabunga pangkeliana baginda Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saja tak berkea dari perhatian Allah, pertolongan Allah, perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa nikah sakater nyuwun seborah tak sampai abit kimun kurang lanceng palanceng tibi mun lanceng hilu pamendak tibi ulah ko tuntar ka sopoh nikah kian muga-muga terus eparenganah kekuatan kita saja masyarakat kantoh selagi ki asolawe teuna selagi ki amulau tanah mantar sajen jeje dohir batin amin ya rabbal al-fatihah bismillahirrahmanirrahim ya kana butuh ya kana stainun shalatun takin shalatul ladina ta'alahu wa rahmatuhu alaihi wa sallam allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastajibu syafa'atahu wa yarju rahmatahu wa rafatahu Allahumma bi hurmati hadzal nabiyyil karim wa alihi wa sahbihi salikin ala manhajil qawim ij'alna min khiyari ummati wasurna bi dhali hurmati wasurna wa dan fi zumratihi wastamir al-sinatana fi mati wa nusrati wa hayna mutamassikin bi sunnatihi wa ta'atihi wa amitna ala mahabbati wa jama'ati Allahumma adkhilna ma'ahu al-jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha wa rahamna yawma yashfa'u lil khala'iki fatarhamuha Allahumma arzukna ziyaratahu fi kulli sana wa la taj'alna minal ghafilina anka wa la anhu qadrasina Allahumma la taj'al ahadan fi majlisina hada illa ghasalta bima ittawbati dunubah wa satarta bidai'il maghfirati uyubah Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyati ikhwanun manahumul qada'an al-wusuli ila misliha fala tahrimhum min thawabi hadhihi sa'ati wa fadliha Allahumma arhamna idha sirna min ashabil kubur wa fikna li amalin salin yabqa sanahu ala mamarid duhur Allahumma aj'alna li alaika dhakirin wa ni'maika syakirin wa minuka minad dhakirin wa idha tawfaitana fatawfana mu'ini muslimin wa la maftunina wa la makhdulina ahtim lana minka bi khairin ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah.